Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jam sekarang jam 10.3 minit. Saya dari Lahad Datu nak menuju ke Sempurna. Ride solo hari ini. Ride jalan-jalan tengok kawasan. Cuaca agak baik, tapi tengok pada awan ni rasanya tengah hari ke petang memang hujan ni rasanya. Tapi tak apa, kita dah biasa ride-ride hujan ni, okey je, tak ada masalah. InsyaAllah baju hujan, kasut hujan semua kita dah prepare. Jadi kita akan teruskan perjalanan. Kalau ada apa-apa yang menarik nanti kita akan record. Tadi ada kawan, dia dah bertolak awal. Saya ajak-ajak dalam grup, tak ramai yang respon nak jadi. Ada satu grup MT Online dengan GS, dia orang konvoi ke Keningau nak layan Batu 16 Kimanis ceritanya. Berapa biji? Macam 2 biji ke 3 biji MT Online, satu GS. Saya nak join juga dia orang, tapi saya baru balik dari KK. Tak larat lah nak jalan jauh bermalam. Jadi saya offer pada kawan-kawan grup, apa kata kita pergi Sempurna. Ride layan-layan. Tapi tak ramai yang ada komitmen, yang ada apa, free. Masing-masing ada komitmen. Jadi saya solo ride. Lagi tadi ada pula kawan ajak pergi Sempurna juga, tapi dia orang dah siap awal, tak bagi tahu pun nak pergi. Jadi saya lambat bersiap. Dia orang jalan dululah. Tak apalah, insyaAllah ada rezeki jumpa. Kalau tak, solo ride pun okey lah. Jadi kita teruskan perjalanan. Dari Lada tu ke Tawa ataupun ke Sempurna, saya rasa depan ni ada satu roadblock. Roadblock Sepagaya. Ya, yeah, itu dia. Anggota rela bertugas. Terima kasih daun keladi. Yang kedua saya rasa di SK ke SMK Madai sebelum simpang Kunak. Itu yang kedua. Lepas tu kalau ke Tawa banyak jumpa lah. Tapi kalau masuk Kunak dan menuju ke Sempurna, saya tak pasti ada lagi roadblock, tapi rasanya mesti ada. Masuk Sempurna memang ada roadblock, tapi tak apa, kita complete set kot. Tengok side mirror pun, side mirror ori. Nombor plate depan belakang, nombor plate ori. Memang dari kedai, tak tukar-tukar. Maknanya kita memang complete set semua. Lesen hidup, IC semua ada bawa. Memang warga negara. Kalau nak tahan juga, nak saman juga, tak tahulah Dan nak pabarkan. Memang semuanya standard. Kita nak layan ride ni memang ride, memang semata-mata nak layan ride. Bukannya nak merumpit ke, bukannya nak fancy ke. Kita layan dululah. Panas enjin 70. Bos, boleh ke saya dulu bos? Terima kasih bos. Tengok okey dah panas, okey lah. Layan corner bro. Bolap nak hujan atau ya? Ya, tak pandai lagi. Ada geli-geli ke? Come on bro. Alamak.
Belanda. Basah, oh, basah. Oh, sini kering pula. Nah. Pakai baju hujan. Terus tumpang hujan. Tiba-tiba aja hujan. Tumpang ah. Lebat. Berhenti sekejap tadi dekat workshop tu, pakai baju hujan, seluar hujan dan kasut hujan. Motor kena hujan tak apa, boleh cuci. Balik nanti kita cuci insyaAllah. Sebelah sana nampak cerah, hujan sikit je, hujan setempat-setempat. Ha, kan dah kering. Ha. Tipa tertipu, tertipu, tipu, tertipah. Apalah. Ya, air ni kering di baju hujan ni. Jadi kalau dah kering, baru kita kemaskan balik. Inilah lumrah rider. Hujan panas, mainan je. Kita berhenti sekejap nanti. Ada tempat teduh tak mau. Pak sini sekejap. Buka baju hujan. Okey, ini dia pusat sejadi Madai Baturong atau simpan Madai Baturong, panjangnya nama. Kita berhenti sekejap, kita buka baju hujan. Kita tadi tak pakai glove. Tak selesanya. Dia banyak vibrate, tangan jadi semut-semut. Jadi itulah, sebab itulah rider pakai glove. Bukannya action-action je. Bukannya nak show off aja. Dia semua ada practicality dia, tengok ni. Ha ni, ni. Cover, cover, cover. Jadi kalau ada apa-apa jatuh ke apa, insya-Allah mengurangkan tahap kerosakan. Dan juga okay, saya tadi tak pakai, oi tangan semut-semut. Vibrate habis. Jadi kita akan pergi ke Pekan Kunak. Kita akan isi minyak penuh. Memang kuat mentedarah minyak Akra ni. Tapi pick up sedap. Bawa sedap. Smooth. Minyak tak ada kompromi. Masalah minyak ni, kawasan Sabah ni petrol pump dia yang susah nak cari. Antara satu tempat dengan satu tempat jauh. Ha, itu je masalahnya. Bukan masalah. Yalah orang cakap, dah beli motor laju takkanlah berkira minyak. Bukan kita berkira minyak. Bukan banyak pun isi, 18 liter dan RM30 lebih je. Masalahnya bila habis tak ada petrol pump, mana nak isi, takkan nak menolak. Ha.
Aduh, enggak sibuk. Oh, ada roadblock. Roadblock kedua. SMK Madai roadblock tapi tak tahan. Siapa je okey eh. Okey, dah isi minyak tadi ni di stesen Petronas Kunak. Minyak tinggal 1 bar tadi. Saya isi penuh dapat RM15 atau berapa liter tadi. Harap sampai sempurna lah dengan minyak ni. Dan balik pun kena isi balik di sempurna. Singgah lagi sini banyak kali. Berapa kali isi minyak pun tak tahu. Apalah, isi je lah. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cantik. Kunak. Oh, mercu tanda. Kunak kaf wa nun kaf. Kunak kok. Masjid Kunak. Masih tutup rasanya. Oh, ya. Yeah, pagarnya tutup. Belum dibuka. Tak silap solat berjemaah boleh berapa orang ah? 7 orang kot. Sembahyang Jumaat 40 orang. First come first serve. Inilah dia Pekan Kunak. Pekan kecil tapi agak maju. Setakat KFC adalah bolehlah layan. Oh, barang jatuh. Terima kasih kerana memberi bantuan. Pelan-pelan bosku. Hai, terima kasih. Terima kasih. Kadang-kadang ada pemandu-pemandu yang berhemah ni. Dia nampak kita belakang ataupun dia dengar bunyi, dia ke tepi sikit, dia bagi jalan. Terima kasihlah kerana memandu dengan cukup berhemah dan bertimbang rasa kepada rider dua roda. Ini dia mercu tanda Kunak. Udang kara kot. Oi, gelap sempurna. Redah. 60 km. Hujan. Apa mana nak berhenti ni? Tengok dulu. Kadang-kadang setengah-setengah tempat je hujan. Rebat betul kalau kita berhenti pakai baju hujan. Berhenti sekejap. Thank you.
Dari mana? Dari mana? Oh. Kalau yang ori asal tak berapa. Dari Lak Datu penuh sampai sini satu buah. Isi dia guna penuh. Kuat sikitlah. 18 liter. 18 liter 34 gitu. Tapi cepat. Enggak juga. Kalau orang buat laju dia laju, kalau buat pelan pelan dah. Dah tukar exhaust tu yang dia kuat minyak tu. 900. Mah, yuk. Ayo. Hujan bosku. Dua kali dah berhenti pakai baju hujan. Yang ini macam panjang hujannya. Jadi kita pakailah. Nanti ambil sempurna kan, basah kuyuk pula. Ah, memang lebat. Memang ngam pakai baju hujan. Woohoo! Honda Civic yang sedap ni. Warna merah menyala, smart bosku. Dia punya signal tepi dengan lampu merah, lampu belakang tu, dia orang cakap macam stapler. Impas. Hujan lebat bosku. Kita singgah sebentar di masjid di Semporna ni. Kita singgah sebentar. Masjid apa entah nama? Alhamdulillah. Bolehlah sembahyang di luar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.